Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, memberi untuk negeri merupakan gerakan untuk membangun bumi pertiwi melalui zakat, infak, dan sedekah. Dan tema kita pada hari ini adalah zakat pertanian dan peternakan bersama dengan anggota Dewan Syariah Lazizmu Yunahar Ilyas. Pertanian, jadi orang bertani setiap kali panen dia keluarkan zakatnya. Zakatnya hanya antara 5 atau 10%. Kalau pertanian dengan irigasi ada biayanya 5%. Kalau tidak ada biayanya 10%. Tapi para ulama sekarang tidak mengambil 5 atau 10% tapi mengambil zakat mal, yaitu 2,5%. Itu mengeluarkan zakat untuk membantu fuqara, masakin, dan asnaf 8 yang lainnya. Untuk membayar zakat, infak, dan sedekah, Anda bisa melakukannya setiap saat dari manapun Anda berada. Membayar zakat, infak, dan sedekah sekarang makin mudah. Berbagai fasilitas lembaga perbankan tersedia untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah Anda. Begitu mudah, cepat, dan praktis. Kapan saja dan di mana saja Anda bisa menunaikannya. Kemudahan membayar zakat, infak, dan sedekah itu dimungkinkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Itulah pesan yang disampaikan oleh Memberi Untuk Negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.